Beginilah kondisi makam putri gadis peninggalan situs sejarah budaya di Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Hingga saat ini cagar budaya ini belum mendapatkan perhatian baik dari pemerintah kabupaten maupun dari pemerintah Provinsi Jambi. Menurut cerita masyarakat setempat, makam ini merupakan makam salah seorang putri yang masih gadis yang menolak dinikahkan dengan seorang raja, sehingga sang gadis lebih memilih untuk dikuburkan hidup-hidup ketimbang menikah dengan raja. Makam ini terletak tepat di bibir Sungai Batang Hari, tepatnya di RT 07 Desa Sekernan. Meskipun belum ada data autentik mengenai kebenaran cerita tersebut, akan tetapi masyarakat Desa Sekernan meyakini kebenaran cerita asal-muasal makam keramat di Desa Sekernan ini. Menurut masyarakat, ceritanya yang mereka ketahui sudah turun-temurun diabadikan ke dalam sebuah nama dusun di Desa Sekernan bernama Dusun Putri Gadis. Selain itu, konon menurut cerita dari masyarakat setempat, putri yang dimakamkan hidup-hidup tersebut menjelma menjadi seekor buaya putih yang akan timbul di perairan Sungai Batang Hari di Desa Sekernan apabila ada perbuatan masyarakat desa yang tidak baik. Jadi kalau menurut sejarah, makam Putri Gadis itu memang ada di Desa Sekernan, di RT 07. Maka RT 07, 06, dan 08 itu disebut Dusun Putri Gadis. Memang makam Putri Gadis itu memang dari dulu, sejak saya baru lahir itu sudah ada di Sekernan. Kalau menurut sejarah, katanya kalau asal-usul orang Sekernan itu kan dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru, itu asal-usul orang tua Desa Sekernan itu, kalau tidak salah nama desanya itu Desa Kampar. Terlepas dari legenda ataupun mitos yang berkembang, masyarakat setempat sangat berharap ada perhatian dari pemerintah terhadap makam peninggalan sejarah ini agar dapat dijadikan cagar budaya, sehingga mereka tahu asal-usul dari cerita makam tersebut yang sampai saat ini sejarahnya sudah mulai terputus dan memudar akibat tergerus kemajuan zaman. Novia Putri Sanjaya, CTV melaporkan.